5 tahun sejak Republik Indonesia berdiri, badai belum juga berlalu. Di tengah upaya konsolidasi usai melawan penjajah Belanda, pemerintah Republik kembali uji gerakan separatis yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. 1 Desember tahun 1948, Angkatan Laut itu mengirimkan 30 perwira ya ke Aceh ya, yang dipimpin oleh waktu itu masih mayor laut RE Margadinata ya, untuk mendirikan angkatan laut di daerah Aceh lah gitu. Saya bertemu John Lee itu, dia mempunyai speedboat yang bermuara itu ataupun berlabuh itu di Sungai Tamiang itu di Aceh. Selatan. Waktu itu di bagian utara terjadi pertempuran yang hebat, sudah berhasil diamankan begitu. Lalu pada satu hari Minggu mereka berlayar di bagian selatan dari Pulau Ambon. Terus Jenderal Nasution bilang, kok semua kelihatan tenang, tidak ada apa-apa. Jadi Jenderal Nasution bilang katanya, coba lepas satu tembakan supaya kita mau lihat bagaimana reaksi mereka. Lalu John Lee bilang, jangan Jenderal, tidak mau saya melakukan tembakan karena ini hari Minggu, orang-orang sedang pergi ke gereja. Mungkin yang di luar kebiasaan dari strategi militer, tetapi juga memperlihatkan bahwa dia masih mengakui nilai-nilai agama. Dan hal ini diceritakan oleh Nasution yang menganggap bahwa pada satu sisi mungkin itu melanggar disiplin militer, tapi pada sisi yang lain ini memperlihatkan juga sikap religius dari seorang John Lee gitu. Saya tahu dia dikirim ke Ambon, dikirim ke Sulawesi, dikirim ke Sumatera, tapi ya tidak tahu ya. Tapi saya bilang ya kalau itu tugasmu ya harus ke sana. Tapi saya dengar kemudian dari orang-orang di Maluku, kita sangat menjunjung tinggi Bapak. Kenapa? Bapak bilang ini hari Minggu, tidak boleh ada pasang-masang, tidak boleh bergerakan apapun dari pihak kita. Sebab orang Maluku sangat Kristiani, harus ke gereja. Waktu sudah beramai, orang Maluku bilang, saya hormati Bapak karena hari Minggu aman, kita bisa ke gereja, tidak usah takut ada bom, ada mortir atau apa-apa. Tanggal 2 Maret 1957, akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam hal pemerataan pembangunan, menimbulkan pecahnya pergolakan perjuangan semesta atau PERMESA.
Tapi yang